ASI yang melimpah tentu menjadi dambaan para moms yang tengah menyusui. Untuk mendapatkannya, ada banyak cara yang bisa moms lakukan. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi beberapa makanan berikut ini. Apa saja ya? Yuk, tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Yang pertama, alpukat. Buah ini dapat membangkitkan energi moms saat menyusui. Pada fase menyusui, moms mungkin seringkali merasakan lapar. Nah, dengan kandungan lemak yang tinggi, alpukat dapat membantu moms tetap kenyang. Konsumsi jus alpukat juga bisa membantu moms memperlancar ASI, karena selain lemak, alpukat juga mengandung kalium, asam folat, dan banyak vitamin. Yang kedua, kacang almond. Tak hanya enak, kacang almond juga merupakan makanan yang dapat membuat produksi ASI moms semakin melimpah. Almond bahkan digunakan di seluruh dunia sebagai makanan laktogenik. Yang ketiga, kunyit. Sebagai rempah yang sangat berkhasiat, moms memerlukan kunyit sebagai anti peradangan saat menyusui. Fase menyusui memang sangat rentan bagi moms yang mengalami berbagai macam peradangan pada payudara. Dengan kandungannya sebagai antiinflamasi, kunyit dapat mencegah penyakit mastitis.